Oke, okay, kita akan mereview ini orderan uh, untuk Pak Pak Doni ya, untuk Jazz Honda Jazz ya, uh, Honda Jazz ya. Jadi ini ditransfer melalui BCA ya, untuk Pak Doni ditransfer oleh Pak Doni ke BCA. Alamat Pak Doni adalah di Narogong ya, Nah, jangan lupa buat Anda yang sudah order juga atau mau order, kirimkan foto depan mobilnya. Jadi ini untuk Honda Jazz, ya. Terima kasih untuk Pak Doni yang sudah order dan kita akan siapkan paketnya. Jadi kenapa saya rekomendasi tipe ini untuk mobil Honda Jazz-nya Pak Doni. E, bohlam ini adalah yang paling terang. Saat ini, 45 watt. 40 sampai 45 watt 5500 Kelvin. Kenapa 5500 Kelvin? Tujuannya adalah supaya hujan masih tembus. Ya, 45 watt itu terang banget, Bro. Ya. Udah versi baru dan pemasangan juga sangat PNP, tinggal colok soket saja selesai. Nah, yang paling penting adalah LED ini anatominya sama seperti halogen standar. Ini adalah halogen standar mobil Anda. Ya, 55 watt. Nah, sedangkan kita ganti menggunakan LED. Nah, anatominya itu harus sama, ya. Ini penting, kenapa banyak orang di luar sana mengganti LED? Katanya silau, katanya cut-off-nya tidak ada, ya. Anda cek dulu, anatominya sama atau tidak, ya. Nah, ini penting, ya. Untuk mobil, makanya untuk yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya. Kita mau mengkalibrasi, ya. Setidaknya saya berusaha mengkalibrasi sebaik mungkin daripada tidak sama sekali, karena Anda beli barang, bukan hanya beli LED, tetapi istilahnya beli servis atau beli jasa saya, ya. Nah, payung ini adalah kunci utama untuk membentuk cut-off. Nah, ini anatomi, ini harus satu banding satu, sama seperti halogen nah ini banyak yang tidak sama nah kita akan tekuk atau akan kita samakan makanya di sini kenapa kita banyak beginian mal-malnya ya kita akan samakan dulu nanti bagian yang dipapas bagian yang dibuang yang mana saya dulu nggak pernah men-share seperti ini itu adalah rahasia saya tetapi pelan-pelan untuk kita buka supaya anda eh, tercerahkan sebagai calon pembeli baru ya Nah, makanya penting banget ya Yang namanya payung Cut off Anatomi ini penting Harus satu banding satu Ya seperti itu Nah Syarat selanjutnya bolam bagus Adalah Wattnya memang besar Tetapi dia harus stabil Ya Harus stabil Tidak boleh nge-drop Nah led ini tidak nge-drop Syarat ketiga bolam bagus adalah Harus adjustable Bolam ini adjustable Jadi Anda bisa putar Jam 11 11.30 11.45 Jam 12 ya atau anda putar mentok ya seperti itu nah bolam ini juga tidak storing karena anda tahu sendiri yang namanya mobil Honda itu sensitif terhadap kelistrikan ya bolam ini tidak storing nah syarat selanjutnya adalah versi pendinginan LED ini sudah upgrade apa yang diupgrade adalah kipasnya kipasnya menjadi putaran lebih cepat body materialnya lebih cepat untuk melepas panas dan LED ini ada heatsink ada heatsink dan ada kipas. Nah, pemasangan LED ini sangat PNP. Kenapa saya bilang sangat PNP? Anda tidak perlu membobok-bobok karet. Karet tetap original bawaan pabrik. Anda lepas dulu LED ini, ya. Pasang dulu ininya di reflektor diklipkan. Anda pasang karet. Ya, pasang karet. Karet sudah terpasang dengan baik dengan benar, baru bohlam masuk. Nah, bohlam masuk ini masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus. Jadi yang warna merah ini adalah heatsink. Hitsingnya heat masih terlihat. Jadi kalau terlihat artinya apa? Kipas angin berputar. Angin akan meniup, dia akan keluar di celah-celah heatsink sini. Jadi angin bisa bersirkulasi. Nah banyak di pasaran LED tanpa heatsink. LED tanpa heatsink artinya tanpa pendinginan, walaupun dia ada kipas. Ya kipas apa karet tetap original tanpa perlu anda robek atau anda bobok ya tidak perlu anda bobok seperti ini jadi tetap original bawaan pabrik ya jadi pemasangan LED ini sangat-sangat PNP tinggal colok soket saja selesai jika anda nggak mengerti panduan pemasangannya arah sudutnya anda bisa WhatsApp saya 08982693838 karena 11:45 jam 12 jam 11 itu tergantung kalibrasi dari payung ininya ya tergantung dari settingan dari payungnya ya jadi Uh, penting untuk Anda makanya kalau sudah order kirimkan foto depan mobilnya supaya saya bisa memaksimalkan hasil uh, LED ini. Nah, di sini ada alat yang namanya uh, luxmeter dan wattmeter kita akan uji berapa sih watt dari LED ini ya, berapa sih lux dari LED ini. Nah, kita akan tampilkan di sini ya. Nah, sebelum kita nyalakan LED ini adalah versi sudah upgrade. Apa yang diupgrade adalah chip dari bagian low beamnya. Chip high beamnya tetap XHP 50 second generation. Chip low beamnya kita ganti menggunakan chip otomotif. Chip otomotif itu adalah chip uh, memanjang, filamen lampu halogen itu memanjang, ya. Nah ini sudah mengganti diganti dengan chip otomotif memanjang, persegi panjang. Dulunya adalah bujur sangkar. Nah, makanya yang versi pertama XHP 50 second generation itu, itu cut off-nya akan kurang bagus dibandingkan dengan tipe ini. Karena cut off ini menggunakan chip otomotif memanjang, bukan bujur sangkar lagi. Jadi cut off ini pasti akan lebih baik. Kenapa saya berani ngomong lebih baik? Karena saya sudah nyoba. Ya, tetap kita pertahankan ini 5500 Kelvin. Kenapa? Karena kalau 6000 Kelvin atau di atasnya 6500 nanti hujan tidak terlihat, tapi memang lebih terang. Ya, tetapi nanti ada hujan atau kabut Anda payah. Tetapi LED ini masih oke. Okay. Ya, makanya kenapa kita warna putih masih ada kekuning-kuningannya. Nah, kita akan buktikan menggunakan alat yang namanya luxmeter dan wattmeter kita nyalakan dulu. Ini angkanya adalah 0 dan ini angkanya 0 ya. Kita akan nyalakan saat ini terbaca 43, sekian dan lux di low beamnya adalah 4.000-an. ya nah kalau di high beamnya adalah yang tadi adalah low beamnya dan di high beamnya adalah angkanya 3.400an ya di 42 watt juga ya an ribuan ya jadi low beam lebih terang dibandingkan high beam kenapa karena di low beamnya sudah di upgrade chipnya Ya, menjadi menggunakan chip otomotif. Memang ini tujuannya adalah untuk mengupgrade dia punya watt. Ya, karena LED ini sebenarnya LED best seller zaman dulunya dan sangat awet. Nah, makanya kita upgrade powernya supaya lebih gede ke 45, 40 sampai 45 dengan mengupgrade chip supaya cut off-nya lebih baik. Nah, ada pertanyaan, kenapa hmm. nggak chip high beam-nya sekalian di-upgrade? Harga LED-nya ini menjadi mahal modalnya. Ya, menjadi mahal modalnya. Ini LED modalnya sudah mahal. Kenapa mahal? Karena ini build quality-nya sangat baik, sangat bagus. Ini bahannya berat, Bro. Bukan ba bukan LED abal-abal yang murah seperti dijual di online yang build quality-nya aduh payah. Ini aluminiumnya bukan aluminium sembarangan. Jadi body heatsink-nya ini dari bahan yang benar-benar berkualitas, ya. Lebih baik untuk melepas panas. Ya, sama seperti stainless steel mungkin ada, saya saya tidak tahu ya ilmu bahan karena saya tidak kuliah di metalurgi atau di ilmu bahan, tetapi saya kuliah di teknik elektro, ada namanya pelajaran ilmu bahan listrik. Nah, seperti Anda tahu, ya stainless steel itu kalau biasanya orang-orang kenal pot, orang-orang purbalingga bilangnya dia punya tertinggi adalah stainless steel 304. Nah, di jam tangan ya ada 916. Di Rolex yang terbaru menggunakan 904. Ini 904 dari Rolex. Nah, 904 itu katanya menurut Rolex paling baik, paling bagus. Nah, sama mungkin aluminium itu ada campuran tembaga, ada campuran kromiumnya, ada campuran perunggunya, ada campuran aluminiumnya berapa persen, berapa persen. Nah, itu yang bisa menyebabkan pendinginan dia lebih baik. Kenapa sih LED itu saya bilang perlu pendinginan? Karena LED itu panas. Panasnya itu di dalam diri dia sendiri. Panasnya itu di dalam diri dia sendiri yang harus dibuang. Tetapi panasnya tidak bisa merusak mika lampu. Panasnya tidak bisa merusak reflektor panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Nah, panas di dalam diri dia sendiri itu harus dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Satu, kipasnya harus kencang. Kedua, harus ada heatsink. Ketiga adalah teknologi penarikan panasnya. Nah, ini teknologi menggunakan double cooper PCB. Ya, jadi ini sudah sangat maju. Makanya kenapa kita mempromosikan terus-terus LED ini e, teknologi pendinginannya mantap, ya. Teknologi pendinginannya mantap dan LED ini awet, cut off-nya bagus. Jadi buat Anda yang mau umur panjang banyak dong dari anda yang beli led pakai sebentar rusak nah anda boleh mencoba led ini anda boleh percaya dengan omongan saya anda tidak percaya juga nggak masalah ya jadi led ini adalah led yang eh, salah satu terbaik yang kita punya ya produk dari jungki wenas juragan lampu mereknya hmm. adalah juragan lampu ya hati-hati banyak penipuan di online shop mengatasnamakan juragan lampu bohlam yang original ada stiker logo jl dan di sini tertulis emboss juragan lampu ya. Bohlam ini 40 3 tadi sekian watt sudah versi upgrade terbaru ya, tipenya adalah H4 untuk Jazz uh, ge 8 ya. Terima kasih Pak Doni sudah order. Nah, buat Anda yang masih mau berpikir-pikir atau Anda mencari bohlam yang terbaik, Anda bisa WhatsApp saya 08982693838. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, monggo jika anda percaya dengan saya, anda bisa langsung transfer ke BCA saya. Kita akan kirim menggunakan JNT. Ya, jadi ini untuk Honda Jazz. Ya, tipenya adalah double cooper PCB upgrade. Apa yang diupgrade? Chipnya satu, kedua kipasnya, drivernya menjadi watt yang lebih besar. Bahan materialnya juga diupgrade supaya lebih cepat untuk melepas panas. Oke, terima kasih.